Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hamba kita syukur pada Allah SWT. Sekali lagi kita boleh buat berjumpa bagi gila saya seminggu sekali. Hari ini Allah Ta'ala bagi luar. Allah Ta'ala telah menetapkan kejayaan setiap lapisan manusia dalam amal agama yang sempurna. Fitrat manusia kecil besar tua muda tina yatim laki-laki perempuan mana nak pada kejayaan kemuliaan kesenangan ni fitrat semula ya di manusia ada cari. Allah Ta'ala telah menetapkan setiap peserta mana janji ya dalam amal agama yang sebenar. Kedalam agama nak amal agama. Gapo agama? Perintah Allah. Syaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu taala hantar Nabi mari ke alam dunia ni supaya usah manusia supaya ada amalan agama. Sebab kehendak Allah nak wui hamba dia semua ni dapat kejayaan. Itu kehendak. Siapa pilih jalan mana ikhtiar atas jalan agama mana perintah Allah secara Nabi, dia akan dapat kejayaan kemuliaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa dia yang tinggal lari daripada perintah Allah secara Nabi, maka dia akan gagal. Tak jumpa dengan kejayaan selama-lama dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab itulah Nabi setiap zaman, setiap lapis, setiap masa, setiap zaman Nabi Allah Ta'ala hantar Nabi mari untuk bawa manusia semua ni hamba-hamba Allah supaya duduk dalam garis agama, amalan-amalan agama. Sifat manusia ni, sebab manusia ni dia jadi dengan empat perkara: tanah, air, api, angin. Duduk oleh diri manusia ni. Sebab tu sifat-sifat manusia ni dia duduk dalam tiga empat perkara ni. Hak mana lebih salah satunya sifat dia melebihi macam tu. Sifat manusia. Lepas tu dia kena usaha sifat ni molek belakang. Empat perkara yang Allah Ta'ala capur-capur oleh diri manusia ni, dia ada kebaikan belakang. Tapi kita kena usaha pergi kepada jalan kebaikan. Sifat tanah ni ya bersih sukum. Hening, tenang. Tak apa berlaku. Ana hak comel lah. Allah Ta'ala buat ni comel berlaku, ada hikmat berlaku, tapi hak ana comel sekali. Kalau lebih tanah ni mana sifat dia ni
tenang, tak apa berlaku. Kita tengok sifat-sifat Allah Taala buat makhluk, sifat tanah ikut. Nak jijak ya tak apa. Bagi manfaat ikut tahu yang guna. Faedah pada masyarakat, faedah pada manusia. Air begitu juga. Faedah juga. Semua ada faedah. Tapi dalam itu sifat. Sifat air ni. Kalau bawa dia mengalir, comel. Air yang mengalir, tengok tak air pula. Kalau mengalir, dia tak punah. Kalau duduk tetap gitu, lama-lama dia rusak. Duduk tak gerak tempat tu lah. Sebab tu cara nak beri manfaat, kena gerakkan air dah. Kena cebok dia, kena pakar dia. Tersipat air. Api ni kebaikan dia banyak. Dan hidup manusia ni perlu pada api. Mana panah ke apa kena bakar api. Tapi kalau lebih telajak pun tak boleh ke api ni. Sekadar. Sikit-sikit kita boleh buat guna lah deh. Guna masak, guna panah, guna bakar, guna apa sikit deh. Dia lebih telajak dia mudarat. Kena guna. Kita kena tengoklah cara api-api ni kalau tak ada langsung tak boleh tak. Kena panah. Lebih tak boleh tak, kena sejuk. Angin begitu juga. Duk guna oleh dalam dunia ni. Sifat dia ni. Menggerakkan bawa air. Deh, panah matahari. Bakar air. Angin lah bawa rehoi. Naik ke udara. Angin ni kalau lebih kek tak boleh tak. Mana dia buat jadi bahaya mudarat. Kebun-kebun orang bertah balik ni. Jadi berpada belakang. Sebab tu untuk nak jaga sifat-sifat ni, nak guna sifat-sifat yang ada dari diri manusia ni. Lebih tanah, lebih air, lebih api, lebih angin ni. Nak guna, kena pada tempat. Itulah agama. Seperti mana Nabi SAW telah guna manusia di zaman tu. Di zaman Rasulullah ada orang yang lebih pi. Tak boleh kata gapo, panah mata. Mana Rasulullah tukar sifat api dia. Supaya gapo ni duk kecek ni. Nak pergi kepada kejayaan. Kita sekarang learning zaman kita, suasana kita, kehidupan kita manusia ni. Ada belakang orang, ada orang perangai air. Perangai air mengalir apa, mesejukkan orang. Okay. Perangai air hening tu kita kena cebok. Rasulullah cebok. Gerak dia, gerak dia. Mengalirkan dia. Biasa perangai api ni, faedah kat dia tapi lebih pandai. Kena kontrol. Nampak panah kita jangan siup. Kontrol. Kena mesejukkan. Kalau kita rabut nano ML dulu kan, masak asing kayu pi. Kalau pi kuat, pi kan. Eh, budak-budak rumah baru tahu dia ke tak. Orang okay, lapik dulu-dulu deh, zaman kita ni deh. Zaman saya deh lagi kayu pi. Lalu ni pun kita bakar lagi tengah-tengah tempat tu. Dah-dah teh. Teh kayu banyak-banyak, tak patut bakar dia. Mana? Ya kuat kalau kita masak nasi ya. Zaman dulu masak nasi kayu pi ni. Dia gelegak malak tu kita kena orang panggil surah. Becek kayu api dia jadi jadi sengih sikit. Mau tamu-tamu yok pi kuat. Yok glegok molek tu panah. Hok mula-mula sekali tu nak we nyala tu kena siup. Tak ada berasa, tak saya di baru. Kena siup, siup. Panah. Bang yang nyala lepas. Dia glegok asik. Duk glegok molek tu. Kau kuat, kau kuat, kau kuat. Pi dia glegok kering air. Kering air tu kena becek lah. Tak saya bakar api lah. Nak akar baru. Mula-mula tu nak akar api kuat. Kena siup. Bila kuat malak tu, kena senggir. Kering. Kita nak pada kering. Nak sejakkan air dalam puyuk. Nak masak nasi. Surat. Becek. Kantok suku-suku. Mesejukkan. Kurih sikit panah. Ya faedah lah ke. Itulah cara mana Nabi SAW guna atas para sahabat.
Hak mana panah sejuk. Hak mana sejuk sepo air tak mengalir tu gerak dia. Cebok dia, heret dia. Hak mana angin nak melayar semua tu jaga-jaga, kontrol. Yang ada lepas sangat melayar tinggi. Hak tanah ni tak apa berlaku. Ha guna kena pada tempat. Itulah dia panggil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam agama. Eh, nak kaji hari ni. Masalah kehidupan kita duduk dalam suasana kita sekarang ni dan berjumpa dengan macam-macam orang. Semua tu ada kebaikan berlaku. Setiap lapis orang, setiap orang yang Allah buat ada kebaikan, baik sifat api, baik sifat tanah, baik sifat air, baik sifat angin, semua ada kebaikan. Hanya kita guna, we kena pada tempat, we pada kena pandai cara. Okay, kalau dah kuat ni, kalau kita mati dia, jiwa air dia, mana tak masak asyik. Kena sejuk, we pada-pada. Tak ada air pun tak boleh. Kehidupan dunia ni kena ada empat kawan. Tanah ni kita duduk kiri-kiri dah deh. Air kita boleh guna. Api boleh panahkan, angin, udara. Itulah manusia Allah Ta'ala buat. Hingga Nabi SAW proses dengan manusia semua ni. Hingga dapat kejayaan Allah Ta'ala nak. Hak manusia sendiri pun nak. Nyebuh agama fit maksud Allah tu. Kata Allah cakap Nabi. Gampu asah agama. Nak we panggil kata agama-agama wujud lagi kehidupan ni. Kena ada asas ni. Tak apa. Seperti mana kita nak buat bangun ni lah. Bukan kata ambil mari tak tiap tak perabung yang ada asas. Tomo tak apa. Dalam agama begitulah asas bagi agama. Nak bawa api mari jadi faedah. Nak bawa orang sifat angin mari jadi faedah. Mau bawa sifat tanah jadi faedah. Jadi jaya dan selamat. Bawa sifat air pergi pada jaya dan selamat. Asas dia kena ada. Nak rongrak tanah, nak rongrak air, api angin. Mana iman. Itulah ibtidah mula-mula setiap zaman Nabi. Setiap zaman dulu-dulu pun rongrak manusia beragama nak selamat, iman. Apa iman? La ilaha illallah. Itu sebagai kelima iman. Asas bagi agama. Lepas tu agama kita ni asas bagi agama iman, yakin. Lepas tu cara dia, amalan agama yang paling baik sekali. Tadi pun kecek tadi, muzakarah lagi muzakarah dengan kawan saya kita, ahli kampung di, apa tadi? Kaling. Kecek hari ni kat Hasmaya. Amalan agama sebagai tiyah le agama ni. Nak pergi tegak kata orang beragama. Mana kena jaga semaya. Lepas tu nak wis penuh dalam amalan agama kita, nak belajar. Ni rekan kita, ni rekan Al-Huda Channel, duk muzakarah, duk apa. Mana maksud, mana nak hubung, nak bawa pergi kepada kejayaan dan keselamatan. Ya semua kaitan dengan agama. Baik jangan lupa deh. Agama adalah kejayaan. Hak Allah janji setiap lapis saya manusia. Setiap orang ni, mari dalam dunia ni Allah uji ya, sifat air, sifat tanah, sifat api, sifat angin tu. Tapi kena guna dia mana ni. Guna tanah air api angin ni pergi kepada agama. Untuk nak bawa mana rongrap untuk nak bawa kejayaan. Lepas tu nak pergi kepada amalan kita dalam agama nak sepenuh dalam amalan agama baik semaya, baik amalan kehidupan, mana ilmu lah. Nak sepenuh agama. Ilmu serta ada takluk dengan Allah Ta'ala lah. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ilmu saja tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, panggil ilmu mati. Nak menghidupkan ilmu. Sebab ilmu ni hak diisi Allah Ta'ala sungguh. Hak kaitan dengan agama, hak takut pada Allah Ta'ala lah. Kalau dari Al-Quran kalamullah ni, Allah Ta'ala sebut sahih lah. Panggil orang alim, orang ilmu ni ke apa Ta'ala panggil innama yakshallah min ibadihil ulama. Sebab tu ilmu ni penting serta hubung dengan Allah Subhanahu Taala. Untuk nak sepenuh belaka ni agama nak sepenuh. Semaya kita nak sepenuh, ibadat kita nak sepenuh kena ada ni. Belajar muzakarah.
Lepas tu nak wis penuh dalam amal agama kita. Sepenuh agama ni ada mengaku tak agama tapi sepenuh tak sepenuh. Kena ada kita hidup jadi umat ke zaman ni, kena ada sifat sifat kasih sayang. Timbe rasa. Pasal dia kata au cai kau masa cai ra. Ah ni masuk le agama kau. Nak wis sepenuh, kalau tak ada hak ni tak sepenuh ni. Kalau kita semayat dah, ngaji dah, tapi tak anda timbul rasa orang okay, tak kira kok okay. Kelima syiah kok panggil hin ketua. Hin kedai. Audi saya tua. Au rai saya kon eut. Kan ni? Ha ni kita kena duk belajar ni kau cara au cai kau masa cara. Kasih saya timbul rasa sanggup susah supaya saudara senang. Ini perkara yang setiap setiap umat manusia kena usaha berlaku. Lepas tu agama kita nak pergi cuci bersih ya? Deh, nak pergi bersihnya asah agama kita, nak pergi bersih amalan agama kita, nak pergi bersihnya ilmu kita, nak pergi bersih bab muasyarak kita, pergaulan kita ni kena ada ikhlas kan Allah Ta'ala. Ini satu sifat juga yang Nabi SAW usaha atas gulungnya manusia hak mana telah dapat jaminnya daripada Allah SWT. Sebab kenapa saya duduk bicih ni, duduk kecih ni? Sebab kejayaan kita. Kalau tak ada hak ni, kita tak masuklah jamin ni. Nampak mudah-mudah ya? Kita tak padu, tak peduli, tak kira bercara. Tak apa lah. Hai, peti ni. Kalau tak ada orang ni tak sepenuh, dia tak sepenuh agama. Tak ada jamin ni. Tak jaya kita. Tak jaya apa kita begitu kaya dah. Tak jaya apa kita ada berlaku kita nak. Hai, itu kejayaan. Kejayaan di segi zahiriah atau pandangan manusia, pandangan mata ataupun kita panggillah dunia. Akhirat belum tentu lagi sebab kejayaan yang sebenar dalam akhirat. Dunia tak nafi. Bukan dia nafi, tapi hakikat yang sebenar. Kita orang beriman kena bicarakan, kena kira bicara. Kena kecek, kena ambil padu, kena ambil usaha. Sebab kalau tak ada perkara ni kosong. Tak ada maksud hidup lah. Orang panggil tak ada maksud, tak ada tujuan hidup, tak ada arti. Hidup ni tak ada faedah. Tak pakai lah dah. Kata ada asas. Tak ada semaya. Tak panggil agama mula. Nabi kata farad antara orang beriman, orang tak beriman ni. Islam lah. Semaya. Semaya orang beriman. Tak semaya bukan orang beriman. Tengok saya nak susun saya ni. Mana nak kecek, mana pergi pada kejayaan. Nak bawakan diri kita dan seluruh umat manusia. Walaupun sekarang lah ni gapo nak jadi. Walaupun sekarang lah ni kita duduk tahap mana. Duduk jadi gapo. Kehidupan macam mana. Lebih lagi akhir zaman masa kita. Macam mana sekalipun. Kita kena usul dan kita kena usul. Kena bawa. Pergi kepada orang ni. Keimene, amale. Ni, nak belajar. Nak susah pergi ni. Susah kehidupan dalam masyarakat. Nak ada takluk dengan Allah Ta'ala. Nak ada bersih dalam amalan. Bersih dalam dengan takluk dengan saudara. Mana? Keikhlasan kita. Lepas tu agama juga sakut paut. Yang mana hak Nabi bawa para-para sahabat. Walaupun para sahabat ni dalam 124,000 apa ni sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Radhiyallahu anhum. Dia tak suka belaka kehidupan. Mana kehidupan Allah Ta'ala tok sore-sore ni. Ada hok kaya, ada hok miskin, ada hok jadi tokek, ada hok jadi anak wali, ada wak kebong. Ada macam-macam. Lepas tu sifat hak saya sebut tadi ada belaka tu.
Si pongoh, si papi, si pak air, sejauh nanti heret semua, kena duduk heret, kena duduk tarik dia. Tapi akhir sekali mereka ini, puak ning ni, dapat mohon daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak siapa matlamat, siapa maksud, siapa tujuan dia. Siapa? Allah sebut lagi, radiyallahu anhum wa radu'an. Tu heredah mereka ini. Apa sebab usah? Tapi Nabi SAW usah tak ada tukar kali. Tak ada tukar apa ni kududuk ke dia tu bukan tukar sifat-sifat dia dia tukar. Seperti mana Saidina Umar radhiyallahu anhu, Allah Taala buat dia ni orang panas saya banyak lebih happy lagi kali. Dia marah. Masa tak ada agama dulu kalau dia marah dia pacang tekak. Bukan tu bukan cara. Ya Allah kandak dan Nabi kandak. Tapi sifat dia duduk gitu. Nabi tukar dia hingga pergi kepada kebenaran. Mana masuk agama. Atau hari ini juga masyarakat kita ada berlaku orang. Okay? Sebab tu kita kena pahit ni. Pahit sifat orang okay dulu mula-mula sekali. Sifat tanah air api ini. Untuk nak guna pergi kepada kebaikan. Dan cara guna asah dia tak boleh tinggal. Hak Nabi guna orang-orang dulu. Hak ada sifat tanah, sifat air, sifat api. Manusia lagi tak lepas. Pak ni yang tak nak buat. Kalau kalau tak masukkan agama dalam sifat-sifat ni. Mana dia akan bawa pergi kepada mudarat. Tak jaya. Sebab tu kita jangan lupa cara Nabi tak boleh tinggal. Nak pada kejayaan. Setiap lapisan manusia kita dan seluruh umat. Manusia ni. Nah, asah agama, keimannya, keyakinannya, apa iman? Yakin dengan Allah. Ha, mula sekali we ada Allah. Daripada awal-awal puak ni tak ada Allah ni. Puak jahiliyah ni tak ada Allah. Ada ada ghairullah lain pada Allah. Nabi masukkan la ilaha illallah dalam hati. Ani hok duk main duk proses berapa tahun di Mekah. Masalah ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masukkan keyakinan buai ghairullah. Nafikan nisbah. Masuk keyakinan lah hati-hati sahabat. Ha, lepas tu baru amalai-amalai dia. Dia berubah. Tapi sifat dia ada gitu. Kepanasan tapi kepanasan tu ada Allah. Sejuk dia ada Allah. Air dia ada Allah. Api dia ada Allah. Kau mula-mula. Pergi pada semaya. Boleh bawa diri pada sujud pada Allah. Boleh bawa diri pada kasih saya. Boleh berasa nak belajar hukum hakam Allah Subhanahu Taala, mana cara hidup Nabi, mana hukum Allah. Orang tu lah. Sifat tu lah. Panah dia ada situ. Sifat api dia ada situ. Sifat angin dia ada situ. Tapi dia tukar lagi kepada agama. Eh, semua benda ni. Dia kena usaha. Lah. Maksud saya ada kecek. Eh, nak uri kita pakai usaha dan we nampak kebaikan yang ada pada orang lain. Tu ya, matlamat. Nak nampak kebaikan atas guna kena ni kelima. Manusia, makhluk Allah. Makhluk Allah ni ada kebaikan berlaku dalam tu kita lagi guna tak kena dapat. Guna molek ada molek. Kalau yang dulu deh. Buluh-buluh melah ni tak tahu. Yang dulu ni faham buluh. Oh, buluh ni tu hewan. Weh, faedah banyak. Wak siga, panggil siga. Wak galah, gahainyo. Wak naik, amai dulu, amai dulu. Lah ni pun ada ke, kita wak naik tai, kak di batas. Biasanya baru-baru ni wak gerai. Tu guna kebaikan yang ada, faedah dia tu. Tapi manusia dia yang rusak. Rusak asah, rusak imej. Hak Allah Ta'ala suruh belajar hak Nabi mari proses manusia tu. Beki iman buat sah kali tak beki hak tu tak belajar je rusak je guna. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala buat ni dia rusak be. Buluh orang buat gigit buat galah buat singa buat buat gerai buat apa ni. Cece dulu guna alat buluh hanya. Tapi kalau rusak masalah keimannya asah yang rusak. Ini waktu ke. Orang waktu ke. Tuke tu wak. Wak singa naik nyadak tu wak. Ya waktu ke. Tuke biasa benda mabuk.
macam-macam. Kehidupan manusia ni kalau tak ada usaha atas seperti mana Nabi usaha, dia akan jadi macam tu, jadi rusak. Sebab tu pentingnya manusia sekarang ni lari tak lepas duduk lapisan mana pun. Seperti yang saya sebut awal tadi, mana orang kaya, orang miskin, nak usaha belakang. Orang jatuh, tino, budak, orang tua. Walaupun dia ni orang kepanasan, dia kebaikan lah kepanasan dia. Walaupun orang ni orang sejuk, lembab. Ha, ada kebaikan dia. Jadi, dia tak ada. Kita guna lembab sejuk dia, jenis air dia, kita guna. Fakta. Kalau kita pergi jumpa dia, zerah dia, tu sepuluh air, kita pergi cebok, ambil pergi jiruh. Walaupun dia duduk tepat, kita ambil guna dia tu ke jiruh, pelari dia sikit je. Ha, ya di faedah manfaat besar. Inilah cara-cara pelari ni agama ni, kelimah lah. Saya tak kata ni, atau usaha. Usaha. Lari tak lepas. Kita mari ni, ke alam dunia yang sama tara ni, tak ada orang yang tak usaha. Semua ni usaha belakang, yang dapat gapo saja pun. Lek-lek, sing lek-lek, benda dunia, benda apa. Duk lek usaha lah, apakah lagi kejayaan kita selama-lama, kejayaan kita yang sebenar, kejayaan kita yang abadi. Kejayaan selepas pada mati. Bahawa ni taklih benda taklih tinggal. Bahawa macam mana kita tinggal benda lain? Tak, tak, tak. Sekali, kuap-ku. Kena bukti, sifat pongoh, sifat apa tu, tak, tak, tak. Perangai tu kena tak? Nak tukar tak boleh? Sebab tu Sayyidina Umar kata, perangai orang ni, tu perangai tu lah kelebihan yang Allah Ta'ala buat. Hak duduk dalam diri tu. Hak saya sebut pak karo tanah air api ngin tu. Itu sosial panggil apa? Sandan. Sandan. Tak kerti kat bahasa sosial nak kelimah tu. Tapi perangai. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, kalau orang royak atau bukit tu berubah. Ni dekat ni comel, sungguh weh. Boleh cahaya. Orang kata, eh, dulu ada bukit sini. Beralih pula lah bukit ni hidup ni. Bukit comel ni hidup kono pula tu. Duk kat patah. Hidup kat kelaba. Duk mana? Duk jadi batas jalan siling tu lah. Eh, beralih pula, tukar tempat. Dulu tak gambar kok, tak asuk kau kok. Eh, macam mana yang tu berubah? Kalau kau atas bukit, berubah. Boleh cahaya. Kalau atas manusia, perangai berubah. Tak boleh ada. Ah, ni sifat orang sedia kalah dah. Tanah air pengen, kita nak jadi ke mana? Okay, empat sifat ni kan manusia ni. Ia ada oleh diri manusia kepanasan, sejuk, lembab, angin, ada setengah tu. Ia tak boleh, ia kena panas sama, pongoh sama tu, api. Dah setengah tu nak menayar, kena duduk layar semua dia, tak duduk bawah. Sifat dia ni tu duduk bawah. Tak boleh, dia tak jam. Secara dia kena layar itu. Lama-lama pun pergi pandai-pandai. Pasal saya duduk kata angin dia lebih tak boleh melayar, yang bahaya pula. Guna pergi kena pada tempat. Berangin dia tu ke agama, panah dia ke agama. Mata perangai orang okay, tak tukar, tapi tukar pergi kepada agama. Setiap anak kisah juga, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bekain dia duduk sepatu lah. Dah dulu ya pacung tak pilih orang tu. Ini lepas pada tu atas benda hak perintah Allah jaga Nabi. Orang boroh Abu Sufyan buat ni. Belum masuk Islam, boroh. Pahala tu duduk boroh dengan agama. Sepatulah hari ni kadang-kadang bukan Islam, bukan Muslim. Sifat dia ni, sifat belanja, sifat boroh dia ni. Bila tukar lagi pada agama, faedah pada agama. Orang ada itipun mi amna, tukar dia tak ada pada agama. Itipun dia, dia guna kepada nafsu, guna untuk kelebihan dia, kebolehan nafsu dia tu. Amna dia wi faedah pada dia. Tapi apabila tukar orang-orang macam ni, sifat-sifat hak lebih kok ni, gi pada agama, gi pada akhirat, gi pada perintah Allah, cara Nabi, itipun dia faedah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam guna itipun Umar. Guna itipun Umar radhiyallahu anhu.
Itipun dia masa tu lemkoh. Belum Islam, itipun dia dah orang takut dah. Tapi bila masuk Islam, itipun dia, bekain dia, amnat dia. Kebolehan, neh. Mana kesimpulan saya nak ayat, kelebihan yang ada pada setiap orang hari ini ada kebaikan. Hanya kita nak guna, tak lain tak bukan cara Nabi masukkan keimanan, keyakinan. Wujudkan amalan sifat hidup situ hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar kehidupan sahabat jahiliyah jadi radiyah hingga sifat mereka itu saya sebut apa perkara tadi keyakinan ada deh amalan dia ibadat perintah Allah cara Nabi sempurna hingga boleh selesai masalah dengan amalan ibadat dia hingga setiap orang itu belajar cara Nabi belajar ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar hukum akam jadi setiap orang belajar. Yang belajar hak tinggi selain belajar iman, keyakinan, belajar takwa tu. Hak tu Allah Taala puji, kata sebaik-baik orang belajar, sebaik orang alim, sebaik orang berilmu ni, orang takut pada Allah. Siapa berlaku buat ni? Buat jahiliyah, buat tak pakar, buat tak kira, hak orang tak buat kira ni Nabi usah proses buat ni, siapa Allah Taala jamin. Mana siapa mau selamatlah. Walaupun mereka ini wikale tulis tak ada, tulis-tulis suhaja tak reti, tapi hukum Allah dia tahu. Dia takut pada Allah. Dia kasih pada sunnah Nabi. Ha, tu belajar mereka itu. Duk dengan kadang-kadang belajar seumur. Dia ingat. Mereka itu ingat kepada Allah setiap masa. Setiap kadang-kadang. Hati dia takluk dengan Allah. Lepas tu dengan sedara kehidupan dia dengan sedara masyarakat ni. Semua orang satu hari-hari ni sanggup susah sebab darah senil berlaku. Kalau kita baca sejarah sahabat ni sanggup mati supaya sedara hidup. Orang suku sakat ni. Ha ni keiman ni kesempurna yang ada pada orang waktu heredo waktu hayami. Sanggup lapar supaya sedara senil. Sedara kenyal. Kisah siapa? Seorang sahabat hak Rasulullah hatta tetamu pergi rumah dia. Rasulullah ni sifat dia kalau dengan tetamu ni relalah. Tak apa Rasulullah tu sifat dia dah sifat Rasulullah ni. Hingga proses sahabat-sahabat betul sahabat duduk situ juga. Siapa dia sedia ada tetamu datang ada. Mana Rasulullah ambil tak rumah dia dah tak cukup rumah dia tak ada nak sambut tak boleh. Tanya sahabat-sahabat, sahih sahabat ni sahihlah. Sahih Rasulullah. Ada siapa boleh sambut? Ada orang main ambil, ada orang baru masuk Islam kok, ada orang musafir kok, tetamu kan? Orang hijrah mari tempat kita, tolong buat klik tetamu sorang. Bagi intizam, kesiapan kedudukan, dan tetamu mari ni, sempat duduk, makan ni, pakai ye, tolong cara sikit. Dalam masa 3 hari ni, mari tetamu. Ah, terima. Waktu ambil buat klik rumah dia, tapi ada sorang lagi mari, nak buat rumah apa? Ada sorang sahabat, tak lah mana ni, tetamu ada ni. Sebab ada ya Rasulullah mau klik rumah saya. Ni sifat-sifat. Sifat orang tu heredo. Hanga jadi contoh teladan apa kita. Gambar tu baik. Dalam Quran tu hai puji. Demo ni pun buat klik. Ya kumanyakkan di zaman tu kehidupan sahabat ni ya duklah susah. Ada makan sehari. Boleh akal sehari, lapar sehari. Gitulah kehidupan. Tapi dengan sedara, dengan tetamu ni, dia tak ada kira banyak. Ni orang sepenuh iman. Dia kecil hari sepenuh iman. Orang dapat jamin ni, dapat redha Allah Subhanahu Taala. Buat kelik pun, pergi buat kelik dengan gitu. Ingat atas tetamu Rasulullah. Kelik tanya lah isteri dia, adik, bini dia. Eh lah no kita. Ada tetamu mari ni, ada makan ni hidup sikit. Isteri yang kata, "Beh, ada. Tapi tak cukup. Sikit sangat. Anak tak pakai. Wui ke anak kita. Anak masa dia dah dah. Ibu bapa ni dengan anak yang lebih pada diri dia. Lebih lagi orang jadi ibu ni dah. Pahal lah. Ibu dia tak boleh pakai tak apa. Anak dia ni wui boleh pakai. Ibu ni rela tak tidur lah. Kalau anak demam tak tidur. Selagi anak dia tak tidur. Kita duduk menangis tak jam. Dia daya, dia jaga, dia tak makan lagi anak tak makan, tak tidur lagi anak tak tidur dulu tu lah. Makannya tak ada, ada sikit untuk anak. Tapi tetamu datang mari,
isteri kata ada sikit anak tak akan. Tapi orang yang ada sifat ni, sifat ni Allah Taala suka kena sampai royak jadi nuzul, jadi turun-turun wahyu royak ke Jibril. Dia kata gini ni, tak apalah, we are not tidur. Memetidurkan anak dulu. Allahuakbar. Saya kecil ni baca dalam kitab ya ni. Boleh royak tapi perasaan eh, nak royak tak boleh. Hingga kata perasaan keluarga ni Allah Ta'ala suka. Ginilah tidur anak dulu tak apa kita. Mana ya masa dulu ni ya agama masalah agama le rumah tangga isteri suami dia supaya berpanggil sepehe. Bukan kata tok laki pehe suku bini cara dia. Tak. Sebab orang tino ni tanggungjawab orang jatuh. Keluarga ni isteri suami dan anak, family, saya putih. Khandan, keluarga, krop krua. Apabila satu keluarga ni sehatilah, satu hati, satu fikir, satu tujuan, satu maksud. Jaduk lemah tangga. Dia ambil kata gitu-gitu. Buat mana? Lagi tak langgar dengan perintah Allah, orang tina tak suka. Ada kata, oh abis pandai-pandai. Ada kamu, pergi cari kot lain. Tak. Apakah perintah Allah cara Nabi tak hilang? Tak langgar hukum Allah. Tak rusakkan agama. Ini masalah tak tamu. Hai, walaupun saya ke anak, walaupun kasih ke anak, walaupun retina hati lembut dengan anak ni, jauh senyap, tak apa. Habis dia kata, siapa yang kena, tak ide. Lepas tu, setelah lagi, masa habis yang kena ni, lapu, di zaman dulu dia pakai lapu, pelita, mohito panggil pelita gah eh. Dulu, kok arak ni pakai pelita minyak zaitun, buah minyak zaitun yang makut, buah sumbu eh. Ataupun buah pelita macam mana lah. Tapi rabuk sumbu kain dengan minyak lah. Makita minyak gah. Dulu dia pakai minyak zaitun. Nyala kan. Tengah-tengah dia akal tu, isteri awak bikin pelita. Makita nak bikin main-main. Mati api. Mampuh pelita. Gelak. Dulu tengok dia akal sekali. Tekoh gelak tu lah. Sahabat awak lok-lok makan. Sebab makanan tak ada. Takut tetamu tak cukup. Esok ni tak ada biar tahu semuanya. Nabi tak tahu. Hak tahunya isteri suami dua orang ni yang tahu kata makan dia tak ada. Tetamu ada makan sekali tak tahu kata mari rumah orang ni orang tak ada makan ni dah. Demo oh dah demo pak oh anak demo jamu gitu. Tak tahu tetamu. Habis tu kadang-kadang kita kena reti kat tengok keluarga. Kalau kita rajin musafir eh. Rajin musafir. Kalau kat rumah kita ni jarang nak temu saya biasa pergi Bangladesh. Allah, rumah buat dengan seluk. Tapi panggil kita pergi jamu nasi. Sepik yang masuk tak hati tidur jamu apa. Kalau dia yang makan mana tak tahu. Tapi nak mulia tetamu ni apa tak hati. Buka pintu masuk hati. Lepas tu tempat nak nyayur yang mana luar muka pintu ya tak ada dapur reng kayu pi duk buat gitu ya. Kita ya masuk ke pintu pe buka ah bilik tidur dah mari situ kate. Mana dapur sepak segi tu. Naik tak hati ya silo buat kita pakai. Oh ya kata hati. Setengah tu. Peruh ye. Telur ambil telur wak akeh keluarga ada lebih jual lebih wak akeh hari itu beko. Tapi apabila tetamu pergi semeleh haye hok akeh telur tu orang panggil sepeleh semeleh jalan rezeki dah lah. Tapi mu utamu kata tamu zamelo ni saya tengok dengan mata hok saya nak royak hok esok saya pergi jumpa sendiri ni naik makan tak kate tu rumah kawai keluarga je duk mana tak apa tak tanya eh. Sudah makan masa buah sudah dulu tu baik keliling ke rumah. Dari rumah pak segi, buat dengan seluk. Pelah dengan rome gitu, lelak-lelak pun malak lah katil dia tu. Jamu kita tak katil tidur dia. Tak ada tempat nak duduk. Kata, eh keluarga ni, tak ada retina ni lah. Kita masuk balik rumah. Sudah akan tubik buah. Buat jalan keliling, tubik pada pintu depan, pusing rumah. Sebab tu, ah bahaya ke rumah orang. Deh, pia tak kata apa kita orang luar negeri ni.
keliling gilik belakang rumah. Isteri dia tetapi mujud kejuk kat kita lah. Duk nusuk. Nak giduk sebab orang jatuh masuk tetamu mari rumah. Nak masuk dalam rumah ni, dia reti tak boleh duduk sekali. Dia jaga perdah. Panggil duduk mana? Tu baik duduk luar. Dia buka pintu dia tu luar rumah tak ada ke apalah. Tempat duduk nanuk nyayu tu, tengah lama gitu ada ada dapur dengan seluk ada kayu. Bini dia jadi nampak sekaligus lah, tapi tak nampak tua lah. Pakai cik hitam, duduk nyata, duduk selimut. Dia bucu duduk sini. Duduk kepala dia itu. Allahuakbar. Hati mereka, aneh-aneh. Bak tetamu, bak kasih saya. Ini dah. Rela. Ini gambar kita dek kecek saya, dek kecek ada dah. Di kehidupan orang lain. Negeri-negeri luar saya dek jumpa. Terkejut kita pergi. Ha? Tua ya, nampak abel, ya, nampak lain. Ya. Kita tengok Allah. Nak gimana rumah satu ya kena tubik duduk luar duduk selimut itu duduk tunduk duduk nengung wih tetamu sudah siap lepas tu baru tubik baru tuai masuk dalam rumah tino hok jatuh duduk sambut kita. Saya nak ayat kisah sahabat ni lah ni pun boleh tengok dengan mata saya jumpa dengan mata ada orang ada cerita kata haya duduk makan telur buat orang gila nak buat apa nak buat makan telur tak ada sembelah ibu lepas tu lepas ada tu tak tahu kau kira semelih haye hok duk makan telur. Bah esok tak leh makan telur dah haye berjamu tetamu. Tapi ni learning ye wahyu tak turun. Ramai sahabat ni duk makan. Isteri ai mata tahu mana tak tahulah anak nak win jenero. Ni bab agama saya dak kecek ni. Sepenuh agama. Tak sepenuh agama selagi mana tak ada ni. Nak buat anak jenera tu kak Allah lapar ma lapar. Mai tidur nanti nak masak. Nantilah dia kau makan esok ke. Macam mana gitulah buat anak tidur. Makan ni ada. Kalau roti gula semakuk roti. Dua butir roti ni anak. Tapi tetamu mari makan. Mati gelap. Lah anak sedap tak kecil lagi gelap. Ah mati api dah weh. Kat dia makan dua ni. Kau ni pun lapar. Dia tak kata demo lagi tu dia lapar musafir mari orang hidup demo akik we kita makan makan ni ado lah tu makan ni dia kena ado dia akik we kita makan ni ha ada makan we puas hati dah lapar lah ana we saudara sedap eh gula sedap makan hingga kata kenyang kok ni dia buat belaga tangan tu tunggulah hidup gitu anak tidur kada perut lapar isteri lapar tak apa anak tu sedih hati anak tidur lah isak nak makan apa ya tak tahu kata mari mana apa tapi yakin so kata ni saudara ni tetamu isteri suami tidur buat lapar anak kering air mata tapi pi tetamu seronok nyek tidur malam tu pandai lah tidur jenera eh tak ada biar tahu isteri suami dua orang ni tetamu tak tahu, Nabi tak tahu. Allah tahu. Esok tu Nabi tanya sahabat, buat gapo dengan tetamu? Masa pelik eh. Orang lain tak ada gapo ni, tapi keluarga ni, ni Jibril meroyak ni. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengutama mendului, mengutamakan saudara. Walaupun diri berhajat ni, sifat kasih ayat saya royak gapo ni? Sanggup susah, sanggup lapar, sanggup mati. Ni sanggup lapar, sanggup enak, sanggup keluarga, susah tak apa. Yuk siruna ala anfusihim. Walau kana bihim khassasa. Bata tak ada gapo. Dah ada. Nu Jibril mai royak anu. Buat gapo kata tamu? Ah tu kisah ni boleh kita tahu ni. Sebenarnya ikhlas dan mukhlis kasih sayangnya, ikhlasnya yang ada pada sahabat. Yang dapat radhiyallahu anhum ajma'in itu sifat. Buat ni, kau turun ni bakon ni buat ni hak kisah masyhur masa tu ni tak ada orang nak saing belaka ni. Mekah masa jahiliyah tahu lah orang Iran orang Itali duk silaka. Kalau negeri Arab duk sini deh. Kalau orang mari ah tak masuk ni. Jaket fo ni perang karuk ni. Kalau sipak air dia ni tak ada supai apa, lah sipak api ya, nanti nak bunuh orang. Jangan-jangan jaket dengan anak kita pakai pusing tengok ni.
Ah, gilakoh negeri ni hok nak menyego dekat sini. Sebab saya ngapo ni? Sifat manusia tak ada. Tapi Allah tukar dengan usaha Nabi. Allah tukar keyakinan dia, harap pada Allah, tak harap pada makanan, tak harap pada harta benda, tak harap pada puak ramah, tak harap pada halak jata, tak harap pada apa. Harap kepada Allah. Kehidupan Nabi tukar dengan cara yang dikehendak oleh Allah dan Rasul. Ibadat dia hanya yang boleh selesai masa Allah. Yakin dengan ibadat, dengan amalnya. Hak Allah perintah, Allah hukum, tak apa berlaku. Hak Nabi wayak cara, tak apa berlaku. Kasih sayang mereka ni gambar yang saya sebut. Kasih sayang tak apa berlaku. Sanggup lapar. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa. Hak laginya masa hidup dalam medan perang sahabat. Sepupu tahu kata sepupu dia ni mana luka, luka dalam medan perang, luka. Patut orang luka lapar ai. Mana sepupu aku? Kira adik-beradik dulu, tak apa. Tak apa, kalau buat apa kita bantu adik-beradik kita dulu yang sama-sama susah eh. Kalau adik-beradik senang, aku apa dia susah, bantu adik-beradik kita dulu. Sepupu mana mari duk tengok. Duk tidur lapar air minum air. Bawa air sampai dulu air le bekas ada buh. Mohita tak ada alun negeri rak. Pistol dah. Pasti belum le kambing. Buh air dah dia tu. Ya buat kambing seko buh air cucilah bersihlah boleh minumlah. Takut bagi air nak pergi makan. Bila nak pergi minum nak pergi belaka tapi hok ning sepupu dulu lapar air. Bawa nak minum air hok duk tepi ni. Hak duk gi hak luka juga dak rebah tidur lapar ai. Dagak ai. Hak ni pun nak mati tahu dah lapar, orang nak mati eh. Nyamuk pia tak kasih. Ah ni boleh tahu, ni iman tuan-tuan. Ni ikhlas tuan-tuan. Ni ikram tuan-tuan. Hak saya nak kecek saja nak masuk hati. Hak duk belajar, masyarakat kita kena usaha, kena belajar dan usaha. Tengah sepupu dia nak suap air, hok nak tu air. Hai, aku berhajat, sayang aku lebih lagi. Ya. Buat gedia dulu, buat gedia kawan ni pun tak apa perintah. Sepupu dia bawa ke sana, hok ni posipe nak minum air, tipe buk nak suap nak tu. Hok nu tepi nu yang ketiga nu air we, air minum air apa air ni, mana air aku rate. Hok ni pun nak minum rasa saudara lebih berhajat. Selakan dah. Bagi ke saya kita. Hok ni bagi siapa sana? Ah, nak pergi boleh pergi tu bunyi suara bukan dekat-dekat dia hunggar gitu. Duk bunyi lapar. Bagi siapa sana pejam atur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kawan ni? Oh mati tak apa, mati kerana agama. Paling mari yang kedua, mati dah tak apalah, tak kena minum. Mari yang kedua pejam atur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Klik pada sepupu semula, siaplah tidur. Inna lillahi. Mati. Sanggup mati supaya saudara hidup. Sanggup lapar supaya saudara kenyang. Sanggup susah supaya saudara senang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini masalah agama. Ini masalah keimanan. Ini masalah kita kena belajar. Hari masyarakat kita kan luka, tak serata sanggup lapar. Orang tak lapar, orang tak boleh makan, ikut dia demo. Setengah tu tipu demo siapa dengan lekat hotel. Tipu demo siapa teriak serebeh. Seolah kata mari sembuh sujud kaki pun tak janganlah, kejanganlah. Tipu hari ni. Buat menega pun tipu. Ikut demo nak gadah getah, gadah kebun lekat hotel demo. Kita kaya sudah. Kita mewah sudah. Kita boleh duit sudah. Hai saudara, la yu'minu ahadukum. Bukan orang beriman. Tipu orang. Zolim pula lah. Kawan ni ada sikit sebanyak boleh makannya sarah-sarah dia sampai jual gadah tipu. Hai banyak kenal masyarakat kita sekarang ni. Lagi duk mana sifat. Dia bijak dia tu, hewik dia bijak tapi guna bijak dia pergi tipu ke. Bijak pasal penipu. Tak pakai. Sebab tu hari ni nak ayat kata kita pakai guna lah. Hak bijak-bijak tempat kita ni banyak. Tapi kita kalau tak masuk email ni, lemah email, tak proses, tak karokakkan email, gerakkan email.
Iman ni nak bawa diri dia selamat tak boleh. Bahkan ya, iman yang lemah ni, dia akan bawa ceridik cergah dia tipu ke. Kebolehan yang Allah Ta'ala bagi, pita otak dia cergah. Kecek pen dia orang dengar. Kecek pen dia boleh seyup orang. Boleh gapa macam-macam orang dengar, orang percaya. Susunan dia, fikrah dia. Tapi kalau tak ada iman, dia guna tipu orang. Sebab tu Nabi Hajar kita mula-mula sekali iman tak boleh tinggal. Usahlah iman. Hari ni butuh ni orang duk duk menipu orang, duk zoleng orang. Nega tipu. Jual beli tipu. Buat kebun pun hipik taruh orang, orang tua tak buat kira, orang pakai tebah masuk kek buat taruh lah, makan orang. Lalu kedai pun fikir hari ni menega pun macam mana orang laku, nampak-nampak laku demo, ah tak sewi laku. Siapa lagi bukan agama pun ada juga, bukan agama, rupa agama lagi. Nampak demo ni maju dengan agama. Nampak macam ni mati katakanlah sekolah, pondok, ada juga. Tak boleh tengok di segi madrasah, di segi pondok, di segi sekolah. Hai, sifat kita nak hidup mana? Nampak sekolah demo maju sikit. Macam mana ambil orang-orang? Pondok demo hidup sikit, macam mana ambil apa? Kedai demo hidup macam mana ambil kedai ambil orang tak nampak? Pak kita ni orang beriman belakang. Pak kita tengok pak kita duduk sekali orang beriman belakang. Tapi orang beriman tak boleh tengok orang beriman senang. Hai, kehidupan sahabat. Tak boleh tengok orang susah. Rela susah supaya senang senang. Tapi suasana masyarakat kita, orang susah tak apa. Orang mati tak apa. Orang kata tak apa. Hokning masyarakat, hokning mana kita kena usah betul-betul. Hok tak boleh tinggal iman yakin. Ikhlas dengan Allah, kasih sayang. Sebab saya duk bicik, duk kecek semua nak pergi timbul dalam hati sendiri, nak pergi tumbuh dalam perasaan dan hati dan tanggungjawab. Ya tak boleh lari beberapa perkara ni, nak tukar sifat manusia. Nak tukar mana keyakinan tu. Perangai tak boleh tukar, sifat boleh tukar. Sifat dia. Sifat tak yakin, wigi pada yakin. Deh. Malah gi pada rajin. Deh. Kupik gi kepada bakhil gi kepada sakhi. Deh. Syirik gi kepada yakin. Bida'ah gi kepada sunnah. Bakhil gi kepada sakhi. Duk kupik eh, kedekup saya pun jadi boroh. Gapo duk jolok benda ni? Ya dia sakut banget dengan keimanan, keyakinan tu. Tak apa. Dia orang dia nampak Allah. Dia nampak Allah tak apa. Kalau hari ni tak nampak Allah, dia nampak mata benda. Kalau kita boleh benda ni. Dia mau nak sedih tak apa. Hari ni setengah tengok sedih, kok sedih tak Allah. Teriak yang serempah. Hai, nak pergi jembat siapa lagi? Jual radah habis dah. Dia kata boleh duit ni. Nego ni boleh duit ni. Apa laba banyak? Jual radah ke apa? Hari ni air mata nak gantung dengan siapa? Gila pun ada. Kalau tak ada email bunuh diri. Siapa tahak ni dah masyarakat suasana kita. Tumbuh dah. Sebab buku ke apa ni? Buku kita tak bicar, tak usah ni. Tak usah tak keyakinan, tak usah tak kasih saya, tak usah tak sunnah Nabi. Eh, kita usah pula, duk usah pula, kau tahu pula, kau reti sah batal cuma cuci hari halal. Apabila kita tak usah tak yakin dengan Allah. Tak apa. Bagi dia tahu banyak ni, kita boleh ubah, boleh tukar. Lari-lari sikit tak apa. Ambil dulu. Gunung hak demo dulu tak apa. Ha ni. Berlaku yang mana masyarakat kita banyak buat saya telitah di kecek pen ni mak ni. Banyak sangat. Le suasana kita sekarang, masyarakat kita sekarang. Le wongkan orang beriman. Riak, hasad, deki tak tengok demo lebih, tak tengok demo kaya, tak tengok demo maju.
Sebenarnya amalan-amalan ni adalah nak bakarkan sifat ni, nak bakarkan amalan-amalan kebaikan kita di akhirat esok. Tak boleh tengok orang lebih jadi gelisah. Tu macam-macam timbul fikir dia mari nak kenak dia, nak kenak kedai, kenak pondok dia, kenak keluarga dia. Pucu daripada tak usah. Sebab tu lari daripada usaha Nabi, macam-macam berlaku dalam kehidupan umat. Sebab tu nak kecek pada kita semua hari ni, kita usahlah deh keyakinan dengan Allah. We masuk Allah, wujudnya Allah. Kena bawa umat semua ni we masuk Allah. We minta dengan Allah. We takut dengan kepada Allah. We harap kepada Allah. Ya beza orang beriman dengan orang tak beriman ni. Pakali kita mengaku kita orang beriman, kita ada benda ni. Minta selain pada Allah, harap selain pada Allah, takut selain pada Allah. Mana beza dengan orang dulu? Masa jahiliyah dulu ni, puak ni ni, kalau tanya siapa dia buat langit, dia akan tunjuk Allah. Kalau bersumpah, dia kata demi Rabbul Kaabah. Rabb hak Kaabah. Tapi kalau minta, ya minta dengan apa? Minta dengan Lata Uzzah. Minta dengan berhala. Tolonglah anak ni, tolonglah ni nak berniaga sikit ni. Giduk minta dengan berhala 390 ekor dekat gini Kaabah tu. Siapa buat langit? Allah. Demi Rabbul Kaabah, ada yang enggak ada bersumpah. Tapi hati dia berkongsi. Pak kita orang beriman. Ni bahaya tak bahaya suasana kita sekarang. Bahaya keimanan umat, bahaya iman kita ni. Tuhan-tuhan pun, hai nak hidup mana? Saya ingat kisah dalam kitab. Ada orang ngajar bab tauhid. Tauhid ni keasal Allah lah. Bab etikok bab tauhid ni dia. 90 tahun, 70 tahun umur dia. Koyak bab kaya kena dengan Allah Taala. Satu hari saya dengar tok guru saya cerita masa ngaji lah. Satu hari dia mati. Orang ngajar tauhid ni. Mati. Lepas tu saing dia ni orang alim juga, tok guru juga. Duk rindu saya lah dia ni. Orang duk ngaji dengan dia banyak, duk ngaji dengan dia belajar ini dia regati tak ada supaya dia ni payah. Tapi duk rindu-rindu dia mimpi. Dia jumpa dengan orang mati lah ulama sama tok guru sama-sama alim. Jumpa nampak peluh dia tu. Nampak sangat risau, nampak peluh lah tu. Lana apa khabar weh, lama pecik, lama dah kita ada pecik dua ni. Dah lama dah. Duk lagi cerita-cerita lah nak tak demo. Kadang tanya tu tak akhirat tu tak lepas ada mati ya. Allah Ta'ala dengan duk mengajar duk buat tauhid ke apa ni, Allah Ta'ala bagi balas, Allah Ta'ala bagi ke apa tak lah nung selepas pada tu keselamat tak dia kata aku ni kalau tak betul-betul dengan rahmat Allah, siap dah aku beri peluh. Gapo dia kata? Allah Ta'ala tanya apabila aku kelik gitu. Allah Ta'ala tanya aku. Membawa gapo mari? Allah tanya bawa gapo mari ni? Dia kata bawa tauhid ke asal Allah. Aku duk ngajar. Bak keyakinan ni. Berapa puluh tahun bawa ni, bawa tauhid ni. Bak etikok keyakinan ni. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala marah ke dia. Dia rakyat kata Allah Ta'ala marah. Dusta. Pelawak. Lepas tu Allah Ta'ala soal pula kata. Ni guru saya cerita ni. Amor kita tanya. Soheh dok pula. Dia kata. Mananya.
tauhidmu kan, yakinmu satumu tak ingat dulu tauhid Allah Taala, ingatlah kehidup dunia, ingat dah gitu belum mati kau dah tak dunia mu sakit perut ni, tengok dah keyakin ni mu sakit perut. Lepas tu ada orang tanya kena apa kena sakit perut, makan susu kemarin tu budak nyebut ri susu terang makan susu segelas sakit perut, mana tauhidmu duk mana tarut tu ya, soalan Allah Ta'ala waktu ya kenal ya Allah ma'ah setarut tu sikit tu ke, tapi Allah Ta'ala ma'ah lah ke dia ni hape-hape kata nak jeluh dah, tapi dengan rahmatnya rahman ya Allah rahim kasih saya Allah ni Allah ma'ah, tapi Allah tanya kenal juga mana ke asa'i mana tauhid mana keyakin ni, kata semua daripada Allah. Kau sakit perut lah, budak tu berapa? Bagi ubat, bagi susu, makan susu sakit perut mana? Sebab ada lah di zaman Nabi Musa AS. Nak hajar kita kata sebalik tu Allah. Hai, nak winapak ada usaha ni sebab ya, napak, nak winapak Allah. Musa sakit perut. Musa kalimullah royak pada Allah macam mana ni Allah Taala perintah hukum pi cari makan daun kayu dan dunia kulikat lakum buat kat untuk amul lah ke faedah ni hubat tu hubat kita tak tahu dak leh tu hubat apa Allah kata makan daun kayu Musa gi utik-utik akal alhamdulillah hukum perintah daripada Allah Taala sembuh hingga jadi sembuh penyakit dia akal berlepas dah tak lah tak lagi sakit pula Musa ingat atas daun kayu tu dulu dak akal pergi makan semula kau tak sembuh kau makan kau sakit perut kau makan kau sakit perut. Musa kata, ya Allah, kena ni tak sembuh. Allah kata, Musa, dulu muake dengan perintah aku. Aku hukum. Dalam tu jadi syifa. Allah Ta'ala boleh buat. Daun ni jadi sembuh, daun ni jadi kotor. Benda yang sama sebab sebalik tu hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, sebab tu hari ni kita ni jauh ni. Dengan kemajuan dunia, kau banyak, kau maju, kau jauh dengan cara Nabi. Kecek kebesaran Allah tak ada, kecek sunnah Nabi tak ada, kasih sayang dengan perintah Allah tak ada, kasih sayang dengan sunnah tak ada, kasih sayang dengan saudara tak ada. Dunia kau maju, kau bagi belah, kau belah bagi, kau buat puak, cing di, cing den. Lepas tu belajar, kau pandai autorok, nak lepas dirilah. Demo-demo kita-kita ha, ya, kau jauh. Sunnah Nabi tak apalah zaman dulu, ni zaman kita. Tak apalah perintah Allah pun kita buat juga. Dunia ni tempat kita, kita kena jaga. Hai, apa beza ya? Kalau zaman dulu demi Rabbul Kaabah, tapi minta makhluk. Sebab tu deh, hari ni semua kita. Baik duduk dalam medan mana, baik duduk dalam ungkol mana, baik duduk dalam rubungan mana. Perintah Allah. Yakin dengan Allah. Kehidupan cara Nabi. Kasih saya. Ibadat semaya cara Nabi. Besarkan semaya. Jangan buat main-main semaya. Duduk mana pun, debak apa sekalipun, debak apa laut, apa udara, gapo buat kerja, gapo. Nabi kata, orang perut kambing pun semaya, tak bukit tempat perut kambing tu pun 50 kali ganda. Tak ada apai masalah semaya. Nak diri tak boleh nyatok-nyatok, tak boleh tidur-tidur, miring dengan mata. Tak ada. Tak ada kebolehan kita nak ngejah kata boleh tinggal. Dan hari ni, musafir tinggal semaya. Payah nak maya, wei maya payah seluar nak saling seluar cuma alas segining ya suasana. Buku gapo? Keyakinan kita. Keyakinan kita dengan Allah. Jadi mudah-mudah dengan hukum Allah. Kasih kita dengan sunnah Nabi tu sebab tu jadi mudah-mudah. Setengah tu kecek gapo? Kalau Nabi bakik masalah ni, Nabi tak buat baik tu. La haula wala quwata illa billah. Ada lah. Kalau Nabi duduk demari dengan zaman kita, Nabi tak pakai beg tu. Nabi tak buat amalan tu, Nabi bunuh hak kita ni. Hai bukan. Allah kuasa nak buat segala benda hak ada zaman kita, wik ada zaman Nabi. Nabi Rasulullah wik bunuh, wik pakai, wik buat benar izin pada sahabat semua. Tapi kita tak boleh kata kalau Nabi mari, Nabi akan buat semua kita, tiru kita. Hai, tidak.
Dia hak haruh tu tak apalah, setengah masa sahabat hak Nabi tak makan, sahabat makan dah. Tak lahir masa Nabi, Nabi ada tapi Nabi tak makan. Sahabat nak makan-makan, Nabi tak kata apa. Lahir pun tak, suruh pun tak. Ada juga. Apa kita nak ayat kata zaman kita Nabi akan tiru kita, Nabi akan duduk macam ni. Lah, nak mungkin, benda tak lihat ni. Sebab apa? Kita tak ada usah jiwa kita kasih pada Nabi. Sebab tu jadi harga murah kehidupan Nabi, cara hidup Nabi jadi harga murah. Perintah Allah rasa supaya jadi adat. Hai, we paham molek. Adat dengan ibadat. Tak apalah, masa kita sekarang ni kita duk belajar adat dulu tak apa. Tapi hakikat ibadat nah, semua menjadi ibadat. Yang dia kata ibadat siap cerak jadi adat, duk dengan adat tak boleh. Adat dia panggil prabhini, agama bukan prabhini. Agama ada perintah Allah cara Nabi, ibadah. Tapi lemede kita nak usah ni adat dulu tak apa. Buat we kasih dulu. Buat adat kebaikan, adat agama, sunnah adat dia panggil. Buat we lama-lama adat kerti-kerti ibadat banjati he. Maksud Urdu kata, buat menjadi adat dulu. Amun jadi ibadat sendiri walaupun tak ikhlas pun buat semaya kan. Sebab semaya sunat macam-macam ni. Ada-ada kita tak biasa, orang okay, tak biasa nak hok dok baru dok belajar nak susun hidup semaya fardu eh. Nak pergi semaya sunat lalu ai. Eh. Kita masuk dok belajar pondok malah semaya sunat. Bawa belajar-belajar keluar ni, ya hajar latih suruh jaga belajar sunat. Mula-mula nak semaya depan orang masa kita. Kita hanya duduk semaya lima waktu. Nah, nak pergi semaya sunat, tambah isyrak, duha, awabin. Sunat kapit waktu pula ni, Allah. Lepas tu, semaya depan orang ni masa kita. Jadi mari macam-macam, tak apa. Wah. Kalau tinggal dengan sebab takut orang kata, tu riak. Tu bapak riak tu. Sewa aku yang kata. Ay, tak boleh tinggal. Benda kebaikan. Buat ni duk tunjuk. Buat amalan tunjuk ni yang kata. Sewa. Berhenti takut yang kata. Teriak. Tu bapak tu. Lah ni adat lu tak apa. Tapi hakikat sebenarnya amalan. Cara Nabi adalah ibadat. Adat kerti-kerti. Ibadat banjati. Eh. Lama-lama jadi ibadat. Lama kali apa amalan ku. Ku nak semaya sunnah. Ku nak semaya isyrak. Ku nak semaya duha. Ku nak semaya tahjub. Mula-mula nusuk-nusuk lu dari besok malam kita dah tu semaya. Dulu baca Quran takut-takut masuk orang tengok, baca ke. Berhenti takut orang tengok tu riak. Baca, baca, baca lama-lama amalan kita. Ha tu jadi ibadat. Adat kerti-kerti ibadat banjati. Jadi ibadat. Semua kebaikan buat jadi adat dulu, buat suasana. Ha tu. Hari ni sebab saya duk kecek ni. Buat suasana kecek agamu. Sebab tak ada kecek sunnah Nabi dan sunnah Nabi tak ada harga oleh masyarakat ni, oleh umat ni. Sebab tak kecek dengan semaya. Semaya dah jadi orang tinggal muda-muda. Sebab kita tak kecek buat tutup aurat, buat perdah. Kita dah kecek fecan tu, fecan ni. Sebab tu anak lara kita fecan belakang. Perdah jadi lasam, jadi malu ni. Kecek dulu. Adat dulu. Ni baru adat sungguh. Adat yang tak ada mari mana. Yang Nabi tak ada buat mana cara tu. Itu prabhini cara kita, adat kampung, adat negeri kita, tak ada gapo. Hak saya dok royak kata adat jadi ibadat tu. Gapo amalan hak Nabi buat kita nak buat tak leh, hak sunnah tu kan. Adat dulu, adat dulu. Ini bab yakin ni nak timbul dalam masyarakat dalam hati kita. Bab sunnah Nabi nak kita kasih. Semayang kita kasih buat adat, buat semayang sunnah, buat suasana saya cuma oh, buat suasana panggil orang. Okay. Hajar orang kumpul ramah-ramah kita kat semaya Jumaat orang. Tak apa lah mari perasaan lagu mana ke. Istighfar lah. Nak jadi ikhlas selalu doh ni. Dia payah. Ikhlas ni kena cek tiga tepat. Belum buat. Tengah buat lepas buat. Kalau kita nak ui. Belum nak ui. Aku nak ui kerana siapa ni. Aku nak bericak kerana siapa ni. Tengah-tengah dah bericak kerana siapa. Orang puji aku. Orang tengok aku. Wah tak usah ui. Tak boleh. Istighfar. Lepas pada tu kecek orang dengar, royak orang kata aku sedekah. Hai, istighfar. Belum we tengah we lepas we istighfar. Lepas tu buat we istiqomah tu adat saya royak tu adat kerti-kerti. Lama-lama jadi ibadat, lama-lama jadi kalih amalan aku. Semaya sunat ni amalan aku, baca Quran amalan aku, zikir amalan aku, bukan nak riak nak tunjuk ke orang. Dulu orang kata kita nak murih. Dia kita buat semua istiqamah tak kesih. Dulu orang puji kita kemah hidung. Buat jangan berhenti. Istighfar.
Demo nak pujilah tu. Kerja demo. Setel dah puji orang depan. Kita jangan berhenti atas kebaikan. Kita jangan kesal. Orang kata, jangan kemel atas orang puji. Lepas kalau kemel, mari rasa gamar, gembira, kemel tu. Istighfar dah. Bukan orang puji, Allah puji. Allah gerak dia suruh puji. Alhamdulillah. Aku tak ada gapo. Orang nak kata kat aku, Allah gerak lidah dia boleh hadir nak uji aku, kata. Kalau dia kata tu kalau aku salah. Aku salah sungguh, aku silap sungguh. Dia kata tak padah tu sikit tu. Sikit sangat dia kata kat aku kalau aku salah sungguh supaya dia kata. Dia kata sikit lagi. Tapi kalau aku tak salah di sisi Allah, di akhirat aku lakah titik sirat lepas, timbang pahala dosa berat pahala, lakah titik sirat lepas masuk syurga, hak dia dak kata aku heran apa? Aku tak buat amalan ibadat untuk dia, buat kerana Allah. Kata mu nak kata. Apa dak? Tak kesek orang kata, tak kemek orang puji. Lepas tu nak mari perasaan ni, sifat ni. Ia bukan mudah. Bukan pergi ngaji, kelik aku tahu weh cara ni. Tak boleh buat depan orang tak ada ikhlas. Tak apa aku tak buat. Ha, ia bukan boleh dengan gitu. Boleh dengan orang panggil fukfon. Latih hair. Buat latih hair tu. Buat jadi istiqomah tu. Buat dengan cik seumur tu. Aku nak buat kena siapa? Cik tiga tepat ke tu. Yang nak timbul ikhlas. Lepas tu buat dengan istiqomah. Jangan duk kesal atas kebaikan. Sebab sahabat ni, ia tak nak marah orang kata, ia tak kemeh orang puji. Tak ada dah orang hak Allah Ta'ala hak kena puji tinggi sekali. Kita ni orang puji kata berjuruh tu rasa, kemeh dah. Demo ni kau. Masya Allah. Boleh. Tapi berasa oleh hati ngam-ngam juga demo ni. Tapi sahabat ni Allah. Nabi lah orang puji orang depan. Tapi sahabat Nabi puji diri, puji sahabat. Puji kata kena, puji kata ahli syurga. Ada lebih tinggi daripada ahli syurga, puji. Berjuruh tu belum tentu syurga ke duk mana, tak tahu. Molek demo ni baik, rajin. Rajin belum tentu lagi. Sak lambah rajin, semaya tukar kain sarung habis ni. Kesaru tak ada bini semaya di rumah, pakar dia pergi semaya dulu, klik bini semaya pula. Rajin dia tu. Tapi hujan jatuh, dia kena tipu di harta benda, selera abok, tapi rajin dia. Rajin belum tentu, gapa belum tentu. Tapi puji syurga, siapa puji? Nabi. Tak ada lah, tinggi sekali sud, ya tak ada, ya nak wisud. Gapa? Nabi kata, Umar, fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Uthman fil jannah. Ali fil jannah. Umar, law kana ba'di nabiyyun wa kana Umar. Hai ahli syurga, kalau ada nabi lepas ada ni, mung layak ada nabi. Kalau gitu kak. Fatwa boleh dah lah ahli syurga. Fatwa orang boleh, gapo boleh sebab nabi kata cerak masuk syurga. Hegar apa, takut apa lagi. Tapi Umar hari mati dia kata apa. Selamat kedok aku ni. Anak dia ambil tak kepala, ambil kepala tak tahriba. Umar tak kena Abdullah. Tak kepala ayah bawah. Wasa kata genu, wasa genu tau. Wasa mulia dia tak tahriba ni. Tak bawah. Ayah tak tahu selamat kedok. Pada mati ke duk tariba masuk dalam kubur tak selamat, tak ada harga, tak bawa ha? Anak pun akik pala ayah tak tas bawa pusing pala gelomok dengan debu golek pala dia pipi dia aku mah tak ada harga, aku tak ada harga, aku tak ada harga mati esok tu tak maaf aku saja masih tu tak reda tak ada harga. Ali mari ziarah dengan Hassan dan Hussein mari ziarah Umar ni kak. Gino eh nampak gelisah takut mati eh. Apa aku tak takut. Aku nak jadi gano lepas ada mati. Ali tak masa aku lah. Aku dengar dengan telinga ni sendiri. Nabi SAW kata, ni puji lah. Puji lah. Abu Bakar sebelah kanan, Umar sebelah kiri. Bakit di padang mahsyar. Masuk syurga dua-dua orang ni aku nak pipai masuk syurga.
Hai, tak puas hati lagi. Mu tak puas hati lagi. No. Anak aku Hasan Hussein tu. Jadi saksi. Ni orang tak kesih. Nabi wayak belum mati lagi. Fil jannah, ahli syurga. Tapi tak kesih orang panggil. Duk takut dengan Allah situ. Dek sebab tu kita hari ni, dek sedara tuan-tuan. Ni sifat saya kecek hari ni. Nak kecek dengan apa? Mari santai, mari muzakarah dengan sedara sama sedara. Hak duk boleh tengok tu lah. Hak duk saja. Muzakarah pergi masuk ke email saya sendiri lama tak ada kecek ni sifat ni. Dia bagi setara sayang-sayang yang boleh keluar. Duduk keluar dah tu dek. Jaga usaha ni sifat pergi masuk lagi hidup pek. Dia duduk rumah pun. Dia usaha-usaha juga. Macam mana sekalipun kita tak ada tak ada rubungnya, tak ada puak, tak ada gulungnya lah. Kita adalah tempat aktifan kita sahabat. Ashabi kan nujum. Dia usaha keyakinan kita. Amalan ibadat semayang kita. Sunnah Nabi. Hidup lek. Amalan kita dari ilmu kita ni belajar tambah seumur dari hari ni Al-Huda Channel kita ni babo-babo duk mari seumur saya mari panggil bagi semangat ada babo Karim babo Suh duk mari baca kita wi masail lepas tu ponok-ponok duk mengajar deh. Sebab tu dia tak supo kebolehan ataupun pemberi tak supo kita gunalah mana babo mana mari royak masail. Kita belajar, kita mengaji, tambah ilmu kita. Tekak lagi ilmu, tambah semua. Ilmu ni ngaji siapa bila siapa mati. Bagi ngaji iman ni siapa mati. Belah iman kita, jaga iman kita. Hati kita belajar takluk dengan Allah, zikir. Pagi betul, cuba boleh deh. Dalam hati ada, suruh ingat tu, hey, pagi betul. Tasbihak tu lah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar. 100 pagi, 100 betul tu. Lepas tu selawat Nabi paling kurang juga 100 pagi 100 teh. Istighfar juga paling kurang 100 pagi 100 teh. Orang panggil 300 pagi 300 teh tu. Zikir, tasbihat, apa ni? Tasbihat, istighfar, selawat. Paling kurang. Lepas tu nak tambah lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu bagi amalan untuk kita takluk dengan Allah. Istighfar untuk nak sedar dosa kita nak proses nak cuci selawat nak kita kasih ke Nabi deh selawat ke Nabi tu okay, selawat ke Nabi ni okay, kasih ke Nabi nak kita kasih eh. Sebab tu masa-masa kita ni cibulih lepas ngah lepas subuh tak ada gaduh gimana duk tajadah tu pergi wasabih sekali keliling musing tu lah 100 hutin tu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Pusing. Lepas tu istighfar. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Ambil dosa kita. Tak kaya kita tak kisah buat dosa. Ambil dosa gapuh kita. Biasa lepas dulu dosa. Tak depan. Bayangkan tak depan. Astaghfirullahalazim. Ataupun pendek. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Kutuk sedah. Astaghfirullahalazim. Pagi petai. Lepas tu ambil susah Nabi mari. Pejam mata kita tahu sikit-sikit Nabi dulu. Wak kijak agama. Orang ludah aliyo. Tak ada dapur. Tak berasa. Ikat batu Nabi. Orang gode Nabi. Becek rumah dia. Tak ada menanak menyayu. Cucu dia. Ambil susah Nabi. Duduk teriak untuk kita. Tak boleh fikir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang ni nak hajar takluk kita dengan Allah, takluk kita dengan Nabi. Proses sifat kita dulu-dulu cema-cema tu astagfirullah, istighfar Allah bersih kita. Atau dengan saudara ni belajar sekolah baik deh. Ni sifat saya kecil hari ni untuk nak baru lagi hidup masyarakat kita. Usahlah perkara ini. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi seni, bagi jaya, bagi macam-macam hak kita nak tu. Apabila kita ikut perintah Allah, cara Nabi. Dengan saudara, kasih saya. Dengan Allah, jaga semaya. Dengan saudara, hubung silaturahim. Hablum minallah, wa hablum minan nas. Zikir, semaya, ibadat. Lepas tu, zeroh dengan saudara. Tak lukak, saing, baiklah. Yang hak putus-putus dah tu, pakai salih, ma'ah, gitulah. Kita tak kecek dengan siapa, rasa selisih hati. Assalamualaikum. Ma'ah, weh. Lepas pada tu, kalau nak masuk dekat tak boleh, tak apa dah lah. Kalau masuk dekat, nak kekal kita pula. Assalamualaikum, maaf weh. Salah silap, nak raya dah ni. Gerbe-gerbe, buat kita bakal akak gerbe ni. Kalau tak boleh gerbe kambing lembu pun, gerbe diri masa kita untuk agama. Lah ni orang duduk keluar, dah buka keluar 3 hari, 40 bulan.
dengan syarat-syarat yang tertentu diatur oleh ulama, kita jalan untuk nak fikir diri deh. Semua niat belaka akhir sekali dengan doa tutup majlis dan tazkir saya ni, kita bakat niat we masuk untuk agama belakalah. Diri masa kita gerbek untuk agama. Insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.